Halo guys, assalamualaikum. So ini aku just nak beritahu lah, untuk aku ni bola lepas jatuh, so kira kecundang jugalah. Apa yang aku nak tunjukkan sini, so aku punya ni pun dah bengkok habis lah. Ni aku kena tukar satu set, set break dengan set progress. Apa lagi yang rosak? Ni cabai exhaust ni dia dah tenggelam bawah kan. Kalau sepatah kot mulai dalam ni calar sikit. Aku rasa aku pun malas nak tukar yang ni. Aku just tukar untuk dia punya muffler cover je. Yang ni aku kena beli satu set. So untuk bagian cover set dia tak banyak, just calar sikit je belah sini, belah inner ni. So, ni aku ni salah. Tak apa, tak payah tukar pun tak apa kot. So untuk bahagian sini aku punya ni dah habis calar. Bahagian brake calar ni, ni pun bengkok dah. Set ni ada set mirror, calar sikit. Masa jatuh pun dia berlipat. So bagi depan tak ada masalah, okey lagi. Tak ada nampak ada calar-calar ke apa ke. So okey, selamatlah, aku tak payah nak tukar lah. So just aku fokus dekat bahagian progress ni. So aku pun dah order barang online. So nanti aku akan tukar balik apa yang dah bengkok atau pecah. Nasib baik luka aku pun tak parah sangat, cuma bahagian lutut dengan siku tu ada kecil-kecil kat bahagian badan. So apa yang buat aku jatuh ni, sebab masa corner tu ada minyak, motor aku tergelincir sikit. Aku pun tak sedar, tiba-tiba tahu jatuh je. So apa-apa hal, hati-hati lah guys masa ambil corner tu. So nanti aku akan dah order, dah sampai barang, nanti aku akan pasang balik. So nanti aku tunjuk balik. Okay guys. Okay guys, barang dah sampai. So aku pun nak pasang balik barang-barang yang dah patah ke bengkok ke kan. So ini barang-barang aku. So jom kita pasang dulu. So ini first barang yang aku nak tukar. Aku punya cover exhaust ni dia dah patah ke dalam. Ini pun dah pecah sini. Ini dah masuk ke dalam. Okay, aku tukar dulu. It's not a game, it's a rage game.